Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADXC. So di video kali ini gue bakal main game Ace Racer. Iya, ini adalah game mobile yang bertemakan balapan ya. Jadi game ini masih soft launch di Asia Tenggara. Sebenarnya game ini juga sudah CBT di beberapa bulan lalu, tapi gue belum bisa nyobain karena device gue belum compatible pada saat itu ya. Jadi kali ini gue bakal cobain game ini ya guys ya. Oke teman-teman, jadi tadi ada download sekitar 900 MB dan sekarang gue bisa nyobain game ini ya teman-teman. Nah di sini ada driving tutorial dan ini ada dua pilihan, newbie atau master, dan rekomennya itu di newbie. Ya udah kita newbie aja, cobain ya, cobain dulu tutorialnya. Grafisnya coy. Emang sih, kalau NetEase buat game memang rada-rada gila gitu guys. Oke, jadi nama asistennya itu Shirley. Drive-nya mantap. Oke, di sini ada pilihan grafisnya. Kalian bisa set default aja karena ini rekomend juga dan pastinya akan menyesuaikan pada device kalian masing-masing. Ya udah. Agak kaget. Left turn. Nice try. Grafisnya emang gak ada obat sih guys ya. Oke, kita untuk drift itu bisa tombol drift dan tanda panah. Oke. Ah, kok gitu sih? Sekali lagi dong. Ultimate nitronya kayak gitu, bisa terbang malah. Fail lagi ya. Ya udah. Kita pakai racer yang cowok aja. Gila. Kita bisa milih vehicle-nya ya. Kita mau pakai yang mana? Waduh, mantap. Namanya Futura. Mantap nggak sih? Mobilnya yang tadi dong. Wih, cakep banget warna birunya guys. Elegan banget ya. Nice. Berapa orang tuh? Start. Let's go, perfect. Nice. Good. Gila, grafisnya keren banget cuy. Kok bisa terbang? Kok bisa terbang gitu kan? Ini sih masih gampang ya untuk tracknya. Jangan ragu-ragu ya. Ih, terlalu keras banget dong driftnya. Nice. Jadi teman-teman, kalau kalian mau ngedrift, kalian harus diawasi oleh profesional. Oke, gue masih menyesuaikan untuk kontrolnya. Oh, the ultimate. Terbang nggak tuh? Nggak terbang dong. Double ultimate. Nice. Nih, musuh kita ada di mana lagi? Iya kan? Harusnya gue ke atas. Gue nggak lihat tadi. Oh, nice. Gila sih, game-nya mantap banget.
Tapi ya sayang banget gue rada-rada ketabrak gitu tadi guys. Ya udahlah. Kita buka supply dulu guys. Ini dia. Keren gak sih? Boxnya mantep banget. Packagingnya keren banget. Nah itu dia. Gue dapat mobil sih kayaknya lagi. Waduh. Nice, permanen ya. Gue nggak tahu tadi itu permanen apa enggak yang mobil kita yang pertama. Nah, kita pakai yang ini dulu. Ya udah. Oke, kita bisa membentuk tim di sini, teman-teman. Diawali dengan pemandangan yang cukup indah ya. Mantap banget pemandangan alamnya, guys. Oke, start. Waduh, not good. Late tadi ya. Oh, jadi bisa nggak terlalu keras gitu driftnya. Nah, itu dia. Smooth ya driftnya. Oke. What are you doing, man? Ya udah, walaupun kita belakangan tadi, nggak apa-apa ya. Gue nomor 2 cuy. Ini keren ya nomor 1. Nice. Ntar lagi kita bisa ulti nih. Aduh, nabrak lagi dong. Nah, ini dia. Ultimate setelah belokan yang ini, gue bakal cobain ultimate-nya. Itu dia. Itu dia, guys. Jauh banget ya. Yah, kok ada lumpur-lumpurnya sih? Gila, pemandangannya cakep banget, guys. Ada sawah-sawahnya gitu. Mantap gak sih? Ya udah, kita hajar aja, guys. Nice. Harusnya kita yang pipi nih. Mau tahu gak? First place. Nah, ini dia. Gue bakal lihat-lihat dulu modnya ya. Mode-modenya. Di sini ada workshop. Sepertinya ini pilihan untuk upgrade mobil kalian. Kemudian ada auto care. Auto care ini kustomisasi mobil kalian. Seperti warnanya atau dan lain-lainnya. Nah, untuk backpack ini adalah item yang akan digunakan oleh si driver kalian. Kemudian di sini ada club. Itu kalian bisa membuat clan ya. Buat clan dengan teman-teman kalian dan satu tim. Keren-keren, guys. Nah, untuk modenya juga banyak banget, ada rank, transformation tassel, career mode, time attack dan masih banyak lagi. Custom room. Kita bisa mabar di sini, guys ya. Mantap nggak sih? Ini ada career mode-nya. Kita bisa berpetualang di sini mengalahkan musuh-musuh ataupun bosnya juga, guys. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay dari game Ace Racer. Wow, ini adalah game yang keren banget menurut gua dan grafiknya juga oke. Terlebih lagi ada mobil-mobil keren juga di dalamnya. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like juga videonya dan share juga ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. So, kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.